Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Siapa kena ikan keli ni? Kali ni saya nak tunjuk cara siang ikan keli. Okey, ikan keli atau ikan sembilang, saya tak pasti. Ada yang takut nak siang kan? Ikan keli atau ikan sembilang sebab ingat ular ataupun snack. Tapi bagi saya ini makanan. Jadinya tak perlu kita nak imagine terlalu tinggi. Okey, sekarang saya tunjuk cara nak siang ya. Ikan keli ni dia agak licin. Jadi kena hati-hati. Saya biasa menggunakan gunting. So kita belah dulu badan dia. Okey, bismillahirrahmanirrahim, bagi memudahkan kita punya urusan. Hati-hati ya kita main gunting dengan pisau ni. Okey, kita keluarkan insang dia, segala usus dalam perut dia ni. Kalau ada telur, syok lah ni. Macam ni tak ada telur ya. Tu perut dia, lemak dia. Keli ni ada yang liar, ada yang dibela. Jadi yang ni saya beli dekat family store. Jadi dia punya sengat pun dah siap-siap. Diorang dah buangkan. Masa saya beli ni hidup lagi tau. Kalau nak matikan, guna garam. Ataupun kau letak je dalam freezer ni. Terus mati ikan tu. Okey. Mati dalam keimanan. Sajalah melawak. Okey. Ni petua dia. Kita kena keluarkan daging ni. Dia punya daging darah ni. Daging darah ni yang buatkan dia melekit, buat dia licin, buat dia hanyir nanti masak-masak. Keluarkan. Ya. Dekat dia punya telinga lah kot, kan? Okey, bolehlah kelah. Kalau saya kelau macam ni, memanjang ni, saya nak salai dulu ataupun goreng dulu. Sedap ni, masak lemak dengan lemin buluh ke, masak lemak dengan cekur ke. Okey, nanti dia ada dua pembahagian. Kalau saya potong dua tu, saya nak buat sambal. Kalau saya tak potong dua tu, saya nak salai ataupun goreng je, nak masak dengan lauk cekur. Nampak ni. Ni penting. Jangan lupa keluarkan. Dia tersembunyi kat isi-isi ikan tu. Nampak? Pastikan dah dibuang lah ya. Macam ni. Ni saya nak buat sambal ikan belado ke, sambal ikan lada merah ke, ikan keli ni. Sedap. Goreng dulu, buat sambal. Sama ada cili api ataupun lada merah. Okey. Alright, kita tengoklah step seterusnya ya. Potong lamisannya. Kalau nak potong kepala pun boleh terus potong, terus gunting kepalanya. Ya, tapi kalau macam saya suka krop gigit kepala dia tu tepi-tepi tu. Jadi saya tak potonglah. Okey, selamat menonton. Jangan lupa subscribe Mulut 39 Kundo ya. Terima kasih semua kerana masih support saya. Terima kasih. Okay, so saya tunjuklah cara siang ikan keli sebab ada yang tak tahu ya. Tapi memang licin, memang licin. Jadi kena pegang betul-betul. Keluarkan darah dia ni. Bila kita dah buang dia punya darah ni, sebenarnya dah tak licin dah. Ni tengok ni, darah beku dekat daging dia ni. Paling kita kena buang ni. Tu adalah darah hanyir dia. Kena buang ya. Ramai orang miss tak buang. Memang kena buang. Okey. Kemudian saya nak share, kalau beli ikan keli ni jangan beli yang terlalu besar tu tau, nanti tak sedap. So lagi kecil lagi elok. Macam tu. Potonglah dia punya catfish. Orang kata panggil catfish sebab dia tak ada tangan kat bawah perut dia ni. Potong semua. Insang dia. So kita potonglah. Jam tu bersih. Nanti kita basuh pun kita akan lagi bersih lah ikan ni. Kita cuci elok-elok. Ya. Alright.
Tadi saya kata guna garam kan. Saya terlupa nak mention, nak cakap garam kasar tau. Jadi guna garam kasar untuk bunuh ikan yang hidup. Okey, ni step dia. Kita potong misai dia ni, kepala dia ni. Kemudian kita belah perut dia, kepala dia yang bawah ni. Kita potonglah yang sirip-sirip dia ni. Tu macam tangan dia tu, bawah perut tu. Okey, waktu kita buanglah usus dalam dia, senang je kan? Alhamdulillah, ikan yang last. Siap dah, alhamdulillah. Jom kita basuh, kita kemas apa patut. Okey, kita cuci dulu ikan sembilang kita atau ikan keli. Ada orang cakap ikan sembilang kat laut, ikan keli yang dibela tu yang dekat sawah padi tu ikan keli. Ya, macam tu. Okey, saya guna limau kasturi dengan tepung ya untuk hilangkan bau hanya ikan ni. Cuci dulu dengan air putih biasa, air pipe ni. Gosok jangan tak gosok, kan? Tengok pula lagu Spider kan? Nak nyanyi nanti takut lari pula nanti penonton saya. Suara tak sedap. Okey. Macam tu. Cuci-cuci. Takut ada yang kita tertinggal kan? Sambil cuci ni kita boleh selawat. Alhamdulillah. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Bolehlah kita zikir-zikir. Sebab kita masak untuk keluarga kan. Gosok dah darah dia tu. Nanti lepas kita buang semua tu dah tak licin dah ikan ni. Jadi kita cucilah ikan ni sampai bersih dulu dengan air biasa ni dulu ya.
Kalau ni tak dapat lah telur ikan. Tak dapat telur ikan semilang ni. Okey, taruhkan tepung gandum. Nak bagi hilang hanya hilang bau dia. Okey, perahkan asam limau kasturi. So kita genye-genye gosok-gosok and then kita bilas. Lepas tu dah ready nak masak ataupun korang nak frozenkan dulu, kemudian esok lusa masak pun tak ada masalah. Nanti bilas je macam biasa. Okay, alright, dah siap dah. Saya ni jenis memang nak kena basuh dengan mangkuk ni dulu. Bilas-bilas dulu. Kejap kita settlekan. Okay, bilas-bilas je. Bersih-bersih. Siap dah. Senang kan? Okay semua, terima kasih kerana menonton kita di Lot 39 Kundur ya. Jangan lupa subscribe. Banyak lagi video akan datang. Jumpa lagi tau. Assalamualaikum. Bye. Alhamdulillah. Terima kasih semua. Jangan lupa subscribe Lot 39 Kundur ya. Jumpa lagi di video akan datang. Bye semua. Assalamualaikum.